Rumah Sonat Dr. Mahdian secara resmi membuka cabang di Kota Serang, tepatnya di Jalan Raya Cilegon, kilometer 2 nomor 10, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin 6 November 2023. Rumah Sonat Dr. Mahdian tersebut merupakan klinik cabang ke-31, di mana sebelumnya telah diresmikan cabang-cabang lainnya di berbagai daerah yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Adapun peresmian Rumah Sunat Dr. Mahdian di Kota Serang dilaksanakan dengan pembacaan doa bersama masyarakat, lalu dilanjutkan ceramah agama, foto bersama hingga khitanan massal gratis dan pemberian santunan sebagai tanda telah dibukanya Rumah Sunat Dr. Mahdian di wilayah yang menjadi ibu kota Provinsi Banten itu. Abdurrahman selaku Direktur Bisnis dan Operasional PT Rumah Sunatan mengatakan, Rumah Sunat Dr. Mahdian merupakan pelopor sunat modern dengan metode klaim di Indonesia, yang didirikan sejak tanggal 7 Desember 2006 oleh Dr. Mahdian Nur Nasution. Modernnya kenapa? Karena kita pertama kali menggunakan metode modern dengan klaim. Saya sebut dengan klaim Mahdian klaim. Itu sekarang dipakai di semua tempat sunat menggunakan klaim. Sudah meninggalkan lama sekali yang pakai jahit, sudah nggak pakai jahit lagi, sudah tidak konvensional lagi. Dan kenapa pakai klaim? Satu, cepat sembuh. Selain metode MK, pihaknya juga menawarkan metode MK Plus dan laser untuk pasien anak-anak dan gun stapler dewasa. Sementara itu untuk harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari kisaran 2,4 juta hingga 4 juta rupiah, tergantung dari metode yang digunakan. Kita diskon 5% selama periode promo kita. Berapa lama ya? 2 minggu. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu dari tanggal ini. Sementara itu, Ria Andriani yang merupakan salah satu ibunda penerima bantuan khitan Rumah Sunat Dr. Mahdian mengaku bersyukur dan lega. Alhamdulillah lega. Tadi gimana ya? Jadi ada perasaan was-was gitu ya. Ya, terima kasih terutama pada Rumah Sunat Dr. Mahdian ini telah menyunat anak kami. Pelayanannya baik. Semoga tidak takut ya untuk menyunat anaknya. Terima kasih.